Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa melanjutkan pembelajaran matematika pada kesempatan kali ini. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita masih akan belajar di KD 3.3. Kalau sebelumnya kalian belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan, maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar perkalian dan pembagian pecahan. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita baca doa awal pembelajaran. Kita baca bersama-sama. Yang pertama kita baca tawasul, kemudian doa awal pembelajaran dan sholawat nariyah. Ilahadana Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa dzurriyyatihi wa alil baitil kirami wa ilahadana Syekh Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadratin Syekh Hashim Ash'ari summa ila mu'asadat ta'limiyah kubrasari wa asidina wa talamidina wa walidina lahum al-fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Kita baca sholawat nariyah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qad wa tanfarju bil quram wa dunu bil hawa'ij wa tunalu bil ragaib wa husnul hawatimi wa istasqal hamamu bi wasil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhalin wa nafasin bi adadi kulli maqlumillah. Baik anak-anak, sebelum kalian menyimak video pembelajaran, terlebih dahulu siapkan dulu alat tulis dan buku catatan ya, sehingga nanti materi-materi yang kalian anggap yang penting bisa kalian catat, dan juga jika ada pertanyaan maka sampaikan pada Pak Imam melalui WA ataupun email. Silakan menyimak video pembelajaran berikut ini. Baik, tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat melakukan perkalian dan pembagian pecahan, termasuk pecahan campuran dengan benar. Cara menyelesaikan perkalian pecahan, saya ingatkan kembali, ini sudah pernah diberikan pada kalian ketika kelas 4 atau kelas 5 ya. Jadi, cara untuk menyelesaikan perkalian pecahan itu, yang pertama, pastikan dalam bentuk pecahan biasa ya. Jadi kalau bentuk pecahan campuran, maka diubah dulu menjadi pecahan biasa. Berikutnya yang nomor 2, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Yang atas kali atas, yang bawah kali bawah gitu. Tidak perlu disamakan penyebutnya seperti menjumlah atau mengurangkan pecahan begitu. Baru hasilnya disederhanakan jika masih bisa disederhanakan. Contohnya pecahan A per B dikali C per D, maka A dikali C, pembilang kali pembilang, kemudian B dikali D, penyebut dikali penyebut ya. Untuk lebih sejelasnya, perhatikan contoh berikut ini. 3 per 4 dikali 8 kali 9. Nah, ini sudah dalam bentuk pecahan biasa ya. Kemudian nomor 2 pembilang kali pembilang berarti 3 dikali 8 yang bawah penyebut kali penyebut 4 kali 9 sehingga hasilnya 3 kali 8 itu 24, 4 kali 9 36, masih bisa disederhanakan ya, sehingga hasilnya dibagi, misalkan bagi 2,
Hasilnya menjadi 24 bagi 2, 12, 36 bagi 2, 18. Ini juga masih bisa disederhanakan. Sehingga disederhanakan lagi, misalkan bagi 2 lagi. 6 dibagi 2, 9. Ini juga masih bisa disederhanakan. Ya, risikonya kalau masih bisa disederhanakan, maka kalian harus menyederhanakan terus sampai yang bentuk yang paling sederhana sehingga diperoleh ini 2 per 3. Ini adalah bentuk yang paling sederhana. Nah, ini adalah cara ketika kalian di kelas 4 atau 5 gitu ya. Nah, sekarang di kelas 6, Pak Imam akan menjelaskan cara atau trik yang menurut Pak Imam itu lebih ringkas ya. Lebih ringkas. Caranya tidak menggunakan seperti ini lagi ya. Sebagian seperti ini, tapi kita saya jelaskan setelah ini ya. Jadi, silakan disimak penjelasan video Pak Imam berikut ini. Jadi, caranya ya, di kelas 6 ini yang menurut Pak Imam itu lebih ringkas itu tidak langsung dikali pembilang-kali pembilang, penyebut-kali penyebut, tapi jika bisa disederhanakan, itu disederhanakan terlebih dahulu, begitu. Jadi disederhanakan dahulu sebelum dikalikan. Mungkin lebih mudahnya kalian lihat contoh soal ya. Nomor 1 misalkan contoh soal yang tadi. Yang tadi itu 3 per 4 dikali 8 per 9. Nah, ini tidak lagi kita kerjakan 3 kali 8 per 4 kali 9 ya. Seperti tadi. Tapi kita sederhanakan lebih dahulu. Pembilang dengan penyebut yang atas dengan yang bawah boleh disederhanakan walaupun beda pecahan. Misalkan ini pembilang 8 dengan penyebut yang bawah 4. Nah, ini nggak masalah ya, walaupun beda pecahan yang penting dalam perkalian itu boleh disederhanakan ya, atas dan bawah. Jadi misalkan 4 ini bisa dibagi 4 ya, sama-sama bisa dibagi 4 ya. 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 itu 2. 3 dan 9 juga bisa disederhanakan. 3 bagi 3 itu 1, 9 bagi 3 itu 3. Nah, sehingga pecahannya sekarang 1 per 3 kali 2 per 1 kali 3 per 3. Nah, hasilnya langsung paling sederhana begitu. Lebih ringkas daripada cara yang tadi ya. Oke, contoh berikutnya mungkin. Saya berikan contoh mungkin pecahan campuran ya. 1, 2 per 3 dikali misalkan dikali 3 per 10. Nah, ingat langkah yang tadi harus dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, 1, 2 per 3 ini dirubah menjadi 5 per 3 ya. Baru 5 per 3 ini seperti ini, disederhanakan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut ya. Nah, hasilnya 1 per 2. Ini yang paling sederhana. Contoh berikutnya, misalkan 2, 2 per 5 dikali 1, 1 per 8. Kita rubah menjadi pecahan biasa, 5 kali 2, 10, ditambah 2, berarti 12 ya. 12 pernya tetap per 5, dikali 1, 1 per 8, 8 kali 1, 8, tambah 1, 9 per 8, gitu. Baru disederhanakan, yang bisa disederhanakan, 12 dan 8, ini sama-sama bisa dibagi 4, 8 bagi 4, 2, 12 bagi 4, 3. Nah, ini sudah yang paling sederhana gitu. Jadi 3 kali 9, 27, 5 kali 2, 10.
Maka hasilnya adalah 27 per 10 atau pecahan campurannya 27 bagi 10 itu 2 sisa 7 per 10. Nah, seperti itu. Oke, satu lagi contoh misal supaya lebih jelas ya. Saya berikan contoh 2 per 3 dikali 6 per 7 dikali 14 per 15. Nah, ini lebih mudah kalau disederhanakan terlebih dahulu ya. 6 dengan 3, bagi 3, bagi 3. 15 nggak bisa, 14 dengan 7 bisa, bagi 7 1, bagi 7 2. Sudah nggak ada bisa nggak ada yang bisa disederhanakan lagi sehingga dihitung 2 kali 2 kali 2 per 1 kali 1 kali 15 sama dengan 8 per 15 begitu. Nah, seperti ini maksud Pak Imam tadi adalah lebih ringkas. Baik, berikutnya kita belajar pembagian pecahan ya. Nah, perhatikan langkah-langkahnya yaitu yang pertama sama seperti perkalian yaitu kalian ubah menjadi pecahan biasa dahulu jika pecahannya berbentuk pecahan campuran ya. Jadi diubah menjadi pecahan biasa. Langkah yang kedua yaitu mengubah bentuk pembagian menjadi bentuk perkalian ya. Jadi kita tidak menghitung pembagian tapi perkalian. Loh kok bisa, gimana caranya? Nah, caranya yaitu bilangan pecahan pembagi kita balik ya. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang begitu. Jadi membalik bilangan pecahan pembagi atau sebelah kanan tanda bagi ya. Yang sebelah kanan tanda bagi itu berarti yang membagi. Sebaliknya sebelah kiri tanda bagi itu bilangan pecahan yang dibagi gitu. Jadi membalik tandanya dirubah menjadi perkalian. Pembaginya dibalik begitu. Baru setelah itu dihitung seperti hitung perkalian tadi. Disederhanakan dahulu ya. Dihitung dan sederhanakan begitu. Saya kira lebih mudah kalau kalian memperhatikan contoh berikut ya. Contoh soal nomor 1. Misalkan soalnya 2 per 3 dibagi 5 per 6. Nah, ini sudah dalam bentuk pecahan biasa semua ya. Ini akan kita rubah menjadi perkalian. Pembagian itu dirubah menjadi perkalian. 2 per 3 tetap. Pecahan pembaginya di sebelah kanan bagi ya. 5 per 6 dibalik menjadi 6 per 5 begitu. Nah, gitu aja. Nah, baru seperti menghitung perkalian tadi. 6 dengan 3 bisa disederhanakan. Bagi 3, 1. Bagi 3, 2, 6. 2 kali 2, 4. Yang bawah 1 kali 5, 5. Ketemu hasilnya 4 per 5. Begitu. Contoh berikutnya. 2, 1 per 5. Dengan pecahan campuran ya. Dibagi 1, 3 per 10 misalkan. Kita rubah menjadi pecahan biasa. 5 kali 2, 10 tambah 1, 11 per 5 dibagi 1 kali 10 ya. 10 ditambah 3, 13 per 10. Ini masih dalam bentuk pembagian ya. Hanya kita rubah ke pecahan biasa dulu. Baru kita rubah menjadi perkalian. 11 per 5 dikali, kalau dibagi 13 per 10 berarti dikali 10 per 13. Nah, baru disederhanakan 10 dan 5 atas dan bawah bisa ya. Bagi 5 1, bagi 5 2 yang 10. Setelah itu sudah nggak bisa disederhanakan berarti 11 kali 2 22 per 13. Ini bisa dirubah ke pecahan campuran. 22 bagi 13 itu 1 sisa 9 ya. Per 13 gitu.
Jadi hasilnya itu 1/9/13. Mungkin contoh berikutnya, 3 1/2 dibagi 1 5/6. Kita rubah menjadi pecahan biasa. 3 1/2, 2 kali 3, 6 tambah 1 7 per 2 dibagi 1 5/6, 6 kali 1 6 tambah 5 11/6, sehingga ini pembagian dirubah menjadi perkalian. 7/2 dikali, kalau dibagi 11/6 berarti dikali 6/11. Dibalik ya, pembaginya dibalik. Sama dengan disederhanakan, 6 dan 2 ini bisa bagi 2 1, 6 bagi 2 3. Sehingga 7 kali 3 21 per 1 kali 11 11. Bisa disederhanakan menjadi 1 sisa 10 per 11. Nah, itu hasilnya. Jadi cukup mudah ya. Kalau pembagian pecahan hanya perlu dibalik atau merubah menjadi bentuk perkalian dengan cara membalik pecahan pembaginya gitu. Baik, saya kira cukup mudah ya. Kalian bisa nanti mencoba dalam latihan ya. Gitu. Jadi untuk latihan nanti, untuk lebih jelas lagi, nanti saya beri contoh soal ya. Kalian bisa download contoh soalnya dalam bentuk misal gambar aja. Jadi setelah video, contoh soal dalam gambar, baru kalian mengerjakan dalam soal latihan dalam link tugas begitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalian sudah melaksanakan pembelajaran matematika, maksudnya sudah menyelesaikan menyimak materi pembelajaran yang sudah disampaikan di video pembelajaran yang baru saja kalian tonton ya. Baik, setelah ini untuk lebih mendalami pemahaman kalian, maka setelah ini kalian melanjutkan mengerjakan soal latihan yang sudah disiapkan melalui link Google Form. Jangan lupa jika masih ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan, maka sampaikan, jangan menunggu lama untuk disampaikan kepada Pak Imam. Baik, sebelum pembelajaran ini kita tutup, terlebih dahulu kita baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bis-sabr. Baik anak-anak, Pak Imam akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.